Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami dapat hadir kembali menjumpai Anda pemirsa melalui program Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan pada sore hari ini pemirsa kita bersama Gereja Kristen Protestan Simalungun, GKPS Helvetia Medan Resort Medan Barat, pimpinan Pendeta Dr. Jusni Herlinda Saragi. Dan pada kesempatan kali ini di Mimbar Agama Kristen bersama Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Helvetia Medan, kami mengangkat topiknya adalah Allah yang mengibu atau perempuan membawa kehidupan. Kalau kita lihat ya saat ini pemirsa di gereja-gereja, khususnya di gereja kesukuan, peran kaum perempuan atau peran kaum ibu sangat luar biasa sekali berdampak positif terhadap kemajuan dan kehidupan sebuah gereja. Dan lantas bagaimana sebenarnya peran yang harus diharapkan melalui kaum ibu yang ada di gereja-gereja di Sumatera Utara, khususnya di GKPS ini, nanti kita akan bahas bersama kedua narasumber dan juga nanti kita akan mendengarkan khotbah singkat yang akan disampaikan oleh pimpinan GKPS Helvetia Medan oleh Ibu Pendeta Dr. Jusni Herlina Saragi. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah singkat yang akan dibawakan oleh salah seorang narasumber saya, terlebih dahulu saya akan perkenalkan satu persatu narasumber yang telah kita hadirkan di Studio 2 TVRI Sumatera Utara pada sore hari ini. Langsung saja yang pertama sudah kita hadirkan, sekaligus beliau adalah pimpinan gereja GKPS Resort Medan Barat, itu Ibu Pendeta Dr. Jusni Herlina Saragi. Shalom Ibu Pendeta, apa kabar? Selamat siang. Oke, baik. Dan kemudian kita juga telah menghadirkan ada Ketua Wanita GKPS Helvetia. Nanti kita banyak bicara dengan Ketua Wanita GKPS, bagaimana kontribusinya di gereja, kegiatan apa saja yang dilakukan di gereja, bagaimana menghidupkan gereja. Dan kemudian kalau gereja hidup rumah tangga juga pasti baik. Kita sudah hadirkan Sintua Hotmauli Juniati Amparita SIP. Selamat sore, shalom. Shalom. Dan pemirsa, sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Jusni Herlina Saragi, terlebih dahulu kita kedengarkan dulu paduan suara atau core vocal group yang dibawakan oleh AMA GKPS berikut ini. Lalu lemah untuk dapat dipakainya, tiada yang terlalu kecil di hadapan Allah Bapa. Semua jiwa berharga baginya, semua jiwa diberkati, agar hidup sesuai kehendaknya.
Kita berdoa. Sapalah setiap kami, ya Tuhan, dengan firman-Mu yang kudus, baik seluruh pemirsa TVRI Medan dimanapun berada, serta seluruh kami, agar memperoleh kehidupan baru melalui firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Kita bersuka cita melalui mimbar agama Kristen Protestan pada sore hari ini. Kita akan merenungkan bersama firman Tuhan, yaitu dari kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat 3 dan 4. Kemudian ditambahkan dengan kitab Yesaya 42 ayat 14. Demikian firman Tuhan.
padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insap bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, seperti seorang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka, aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Dalam Yesaya 42 ayat 14 dikatakan demikian. Aku membisu sejak dari dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megah-megah dan megap-megap. Demikian firman Tuhan. Topik ataupun tema dari renungan kita yaitu Allah yang mengibu. Allah yang mengibu. Kita biasa mendengar bahwa Allah itu adalah Bapa. Di dalam doa kita, kita selalu berdoa, "Ya Bapa." Tapi kita lupa bahwa di dalam Alkitab juga dinyatakan bahwa Allah itu juga bagaikan seorang ibu. Dan hal itulah yang akan kita renungkan bersama melalui teks yang kita baca tadi, yaitu Allah yang mengibu. Saudara sekalian, dalam konteks kita sekarang, kita mengetahui ada dua hal yang sedang besar yang kita hadapi di negara ini atau di dunia ini. Yang pertama adalah krisis. Kita mengatakan multikrisis atau krisis yang berlapis. Kita mengalami krisis iman. Ketika kehidupan ini terasa berat, kita mempertanyakan kehadiran Allah. Atau sebagian orang tidak peduli lagi kepada persoalan-persoalan spiritualitas atau iman. Bersamaan dengan itu, maka terjadilah krisis moral. Kita melihat itu di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita, yang kadang-kadang masalah moral itu tidak menjadi hal yang penting. Samping itu, kita juga mengalami krisis ekonomi. Kita tahu bagaimana pemerintah kita menyatakan beban ini bagi kita masyarakat untuk hidup di dalam kesederhanaan. Kemudian bersamaan dengan itu yang kedua adalah kekerasan. Kita melihat ada banyak kekerasan-kekerasan sedang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama kita sedang was-was dengan sebuah isu besar, yaitu penculikan anak. Setiap orang tua menjadi was-was akan keselamatan anaknya. Bersamaan dengan itu, kita melihat juga kekerasan dalam jalan raya. Ada banyak contoh dan kita juga sedang mendengarnya bagaimana kekerasan-kekerasan di jalan raya itu terjadi. Ada begal dan juga ada persoalan sosial lainnya. Yang kemudian adalah kekerasan media sosial. Kita melihat bagaimana anak-anak kita bahkan kita pun mengalaminya dalam kehidupan kita. Dalam konteks yang seperti itu, saudara sekalian pemirsa TVRI, ketika kita menghadapi multikrisis atau krisis yang berlapis serta berbagai bentuk kekerasan, maka kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Ada Allah yang mengibu dan itu mengajak kita sebagai gereja untuk melakukan fungsi ibu. Sebagaimana dinyatakan tadi di dalam Hosea 11 ayat 3 hingga ayat ke-4, dinyatakan di sana beberapa peran dari Allah itu. Yaitu bagaikan seorang ibu, Allah itu mengajari kita berjalan. Kita tahu kalau anak-anak sedang kita tuntun berjalan, mungkin dia jatuh, mungkin dia gagal, lalu kita ajak lagi, ayo nak, berjalan nak, berjalan nak. Lalu kemudian kita motivasi sehingga anak itu menjadi berjalan. Kemudian dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengangkat tangan kita. Ketika anak-anak itu terjatuh, kita tolong berdiri, dia kita angkat. Atau Allah itu adalah Allah yang menyembuhkan.
Ada banyak anak-anak dalam setiap keluarga mengalami anaknya jatuh sakit. Ada seorang ibu yang penuh kasih sayang yang merawat anak itu. Kemudian dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang menjatuhkan tali kesetiaan bagaikan sebuah ukuran, maka seorang ibu tidak pernah pilih kasih kepada anak-anaknya. Setiap anak adalah anak yang terkasih. Demikian juga Allah kita tidak pernah memilih-milih anaknya. Dan yang berikutnya dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang membungkuk untuk memberi makan. Hal ini perlu saya ceritakan. Dalam tradisi bangsa Israel dan juga sekarang, bahwa seorang ibu ketika memberi ASI, dia membungkukkan badannya. Membungkukkan badannya untuk memberi makan. Itu adalah simbol Allah, Allah yang memberi kita makan bagaikan seorang ibu yang memberi anaknya ASI. Memang sekarang ada banyak botol minum ya, dodot, tapi di zaman itu tidak demikian keadaannya, saudara sekalian. Kemudian di dalam Yesaya tadi kita melihat digambarkan bahwa Allah itu bagaikan seorang ibu yang sedang melahirkan. Dikatakan di sana, aku mengerang seperti perempuan melahirkan. Tidak itu bapak-bapak yang melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan. Maka Allah itu bagaikan seorang ibu. Ia melahirkan, ketika dia melahirkan tentu tidak dilepaskan begitu saja, tapi memberi kehidupan bagi anak yang dilahirkan. Digambarkan juga penderitaan seorang ibu ketika dia melahirkan, yaitu megah-megah dan megap-megap. Di zaman itu belum ada operasi sesar bagi orang-orang yang akan melahirkan. Kebanyakan ataupun umumnya masyarakat itu melahirkan secara normal, di mana seorang ibu akan megah-megah dan megap-megap. Demikianlah Allah kita itu, Allah yang mengibu. Saudara sekalian, dalam kehidupan di mana kita dituntut melakukan banyak hal di tengah-tengah kehidupan ini, sebagaimana tadi ada banyak krisis yang kita alami, atau juga ada banyak bentuk kekerasan yang kita alami, kita dipanggil untuk menjadi gereja yang mengibu. Jika Allah yang kita sembah adalah bagaikan seorang ibu yang merangkul, mengasihi, menyayangi, menuntut anak-anaknya berdiri, demikian juga gereja dewasa ini melakukan pelayanannya. Pada minggu yang akan datang, 5 Maret GKPS akan merayakan hari ulang tahun seksi wanita, seksi inang GKPS yang ke-65. Dalam perjalanan 65 tahun, ibu tentu memiliki peranan penting dalam sejarah GKPS. Sejarah GKPS adalah sejarah seorang ibu. Biarlah setiap perempuan di GKPS memberikan kontribusinya yang terbaik. Di tengah-tengah gereja, kita dibutuhkan menjadi seorang ibu. Ibu yang mengasihi, seluruh jemaat harus merasakan nyaman. Gereja adalah rumah kita bersama. Setiap warga jemaat merasa bahwa dia dirangkul, disayangi, dan diberi kehidupan. Diberi kehidupan, baik kehidupan spiritual maupun kehidupan sosial, bahkan kehidupan dalam arti yang luas. Demikian Allah, Allah yang mengibu itu, maka setiap kita, orang yang percaya, dipanggil untuk sama seperti Allah kita itu mengibu. Jadilah kita mengibu, memberi kehidupan dimanapun kita hadir. Demikian juga gereja kita dimanapun hadir. Hendaknya dia selalu memberi kehidupan bagi masyarakat yang luas. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengibu bagi kami. Syukur atas kasih sayang-Mu dalam menuntun, memelihara, menyayangi, dan membesarkan kami. Banyak hal di dunia ini dapat membuat kami terjatuh, gagal, dan terluka. Tapi Engkau adalah Allah yang sungguh, bagaikan seorang ibu yang penuh kasih sayang. Dan dalam kehidupan kami bersama di negara ini, tanpa membedakan jenis kelamin kami, peranan ibu yang penuh kasih itu akan selalu nyata hadir di tengah-tengah kehidupan kami, baik di gereja, dalam masyarakat, ataupun di mana Tuhan menghadirkan kami. Berkatilah ya Bapa, seluruh kami
dan seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara. Dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami memohon kepadamu, dengarlah doa kami. Amin.
kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Mimbar Agama Kristen Protestan bersama Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Helvetia Medan. Seperti yang saya janjikan di awal tadi pemirsa, supaya kita lebih mengetahui mendalam tentang tema yang kita angkat, Allah yang mengibu, kemudian perempuan membawa kehidupan, kita akan lanjutkan dengan dialog bersama kedua narasumber yang sudah ada hadir bersama saya. Ini ada Ibu Pendeta selaku pimpinan gereja, Pendeta Dr. Jusni Herlina Saragi. Ibu Pendeta, kalau kita bicara tentang Hari Ibu ya, apa artinya Minggu Seksi Ibu sih sebenarnya untuk GKPS sendiri gitu ya? Meskipun kita tahu sebenarnya peran ibu itu cukup strategis sekali di setiap gereja begitu. Ya, betul Bapak. Pak Sembiring ya, peranan perempuan di seluruh masyarakat sangat sentral. Di GKPS itu hampir 60% warga yang ikut aktif dalam pelayanan di gereja itu adalah perempuan. Jadi GKPS pada awalnya pada tahun 61 disebut namanya Himpunan Perempuan Simalungun. Ketika itu dicanangkan sebuah kesempatan membuat hari inang, Minggu Perempuan. Kemudian ini dikembangkan dan semakin tandas setelah pada tahun 80-an ya, 70-an, 80-an itu GKPS sudah membuat setiap tahun ada hari ataupun Minggu Inang, Minggu Seksi Inang. Kenapa dibuat? Itu adalah satu kesempatan pertama untuk mengingat sejarah bahwa pada tahun 61-an dulu ada Hupulani Parinangon Simalungun. Kemudian di samping itu ada peran fungsi spiritualitas untuk mengembangkan para perempuan ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Dahulu kala itu perempuan masih sangat sedikit mengambil peran di gereja. Perempuan masih bergerak di ranah-ranah domestik dalam keluarga. Kemudian gereja GKPS mengambil inisiatif, dibuatlah Minggu Inang sebagai kesempatan bagi inang, bagi gereja untuk mempus, mendorong agar perempuan itu aktif ambil bagian dalam pelayanan. Dan kemudian pada berjalan seiringnya waktu, hari Minggu Inang itu juga dihubungkan dengan Hari Perempuan Internasional. Jadi minggu depan bagi kami tanggal 5 Maret 2023 adalah hari Minggu Inang sekaligus Hari Perempuan Internasional di GKPS. Baik. Demikian Bapak. Baik, ini awal yang menarik ini dari Inang Pendeta. Saya ke Inang Sintua lagi nih, Inang Sintua Khotmauli Juniati Ambarita SCP selaku Ketua Wanita GKPS Helvetia. Bagaimana selama ini bentuk pelayanan kaum Inang di GKPS Helvetia sendiri, Inang? Kalau bagi kami Seksi Inang, momen yang paling istimewa di khususnya di gereja GKPS itu adalah pesta Seksi Inang. Kenapa saya bilang begitu? Karena di momen pesta Seksi Inang itu semua inang itu berpakaian adat Simalungun. Misalnya berbulang, pakai suri-suri. Karena pakaian Simalungun ini dipakai itu kalau enggak pesta, pesta adat dan pesta Seksi Inang. Nah, jadi disitulah nampak bahwa inang Simalungun. Jadi lengkap dipakai. Itulah momen yang sangat dibanggakan, sangat bersyukur di situ Seksi Inang. Banyak inang yang udah menjadi pengurus, jadi diangkat menjadi hamba Tuhan, menjadi sintua, menjadi samas, karena dia memimpin kepengurusan Seksi Inang itu selama 5 tahun. Jadi mungkin sudah layak bisa diangkat menjadi sintua. Jadi banyak Seksi Inang yang juga menjadi hamba Tuhan sebagai sintua. Iya. Keberadaannya apakah memang sekarang di GKPS sendiri banyak juga kaum inang ini untuk jadi sintua atau hamba Tuhan? Banyak. Atau memang sudah kejadiannya lebih banyak kaum perempuan daripada kaum laki-lakinya? Di GKPS ini seperti apa? Khususnya di LPT ya?
Sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Iya, tapi ya, kalau kita tapi takut nggak sih satu saat nanti kebanyakan perempuan? Karena pelayanan kaum Minang ini begitu menyentuh. Pak Sendiring, kekhawatiran seperti itu ada, tapi saya pikir iya, gereja harus ini, berusaha. Ini harus memang dari sudut pandang pendeta ya, kita bicara iya, gimana sebenarnya Bu Pendeta. Karena sentuhannya itu luar biasa begitu. Iya betul. Saya pikir kalau GKPS ini tidak ada seksi inangnya, sepi kami. Gitu ya? Iya, sepi kami dalam ibadah, sepi kami dalam kegiatan. Jadi okay, memang luar biasa seksi inang di GKPS itu. Baik, saya mau ke Ibu Sintua dulu, Inang Sintua. Iya. Inang Ambarita, bagaimana sebenarnya peran kaum inang sendiri? Kalau kita lihat di gereja-gereja kesukuan sekarang ada 3 atau 4 lorong. 3 itu kaum inang, perempuan, kaum iya, perempuan. 1 kaum bapak gitu ya. Bagaimana perempuan menghidupkan gereja, artinya mengajak para kaum bapak untuk datang ke gereja begitu. Apakah ini bukan tugas besar? Kan gitu ya. Karena pelayanan sudah dilakukan begitu ya. Sentuhan sudah dilakukan begitu. Bagaimana menyentuh kaum bapak dan kaum laki-laki ini supaya enggak, minimal enggak usah setengah deh. Mungkin enggak usah banyak lah, mungkin setengah-setengah gitu dia. Iya. Memang sulit ya. Sulitnya. Sulit. Kenapa Inang? Ini ini bisa jadi bahan masukan juga buat gereja-gereja lainnya iya, begitu. Karena fenomena ini terjadi di mana-mana. Iya, karena betul, begini, kalau itulah memang kalau inang kesabaran itu sungguh besar sama kaum inang. Jadi makanya kalau di kami GKPS setiap hari Rabu ada kami buat pare rabuan namanya, kumpulan inang. Jadi mungkin disitulah inang bisa mendengarkan firman dan untuk mengajak kaum bapak untuk ke gereja. Jadi memang pergumulan yang besar, pergumulan besar dengan kesabaran para inang untuk mengajak kaum bapak untuk bisa beribadah ke gereja. Saya tanya ke pendeta, Inang Pendeta, secara data benarkah kemudian begitu di gereja-gereja sekarang ini, khususnya di gereja KPS? Ya, betul. Kalau pendeta lagi berada di atas mimbar itu kelihatannya lebih banyak kaum perempuan daripada kaum laki-lakinya. Iya, betul. Bahkan juga di generasi pemuda juga demikian. Kenapa bisa begitu? Apa yang menyebabkan ini, latar belakang ini, saya, Bu Pendeta? Untuk yang pastinya butuh penelitian ya Pak, tapi setidaknya saya melihatnya selaku dokter kan kadang-kadang udah sering buat penelitian diam-diam begitu. Saya lihat begini, kalau dari ibu, ibu itu dalam budaya Batak atau tradisional itu kan disebut dengan multitasking. Banyak peran, multi peran. Hampir semua sisi-sisi kehidupan ini ada peranan ibu di sana. Peranan ekonomi, kehidupan rumah tangga, dalam bergereja. Jadi karena bebannya banyak, maka mau tidak mau dia berserah kepada yang di atas. Sehingga persoalan-persoalan spiritual itu sangat penting bagi perempuan. Di sana dia tempatnya mengadu. Di sana dia tempatnya untuk meminta kekuatan dari Tuhan sehingga dapat melakukan tanggung jawabnya. Saya juga tidak tahu apakah mungkin juga pengaruh apa ya budaya kaum bapak itu lebih berperan di, walaupun sekarang sudah berbeda, dulu kaum bapak itu berperannya di pesta ya Nak. Kalau menjadi raja parhata, hampir belum ada itu perempuan, biasanya laki-laki. Tapi yang hadir di pesta siapa? Perempuan. Coba? Ah, itu dia. Jadi perempuan itu sudah semakin maju, mungkin perempuan itu cepat ya, mengambil kesempatan-kesempatan itu walaupun dia memiliki peran yang besar, ketika ada tanggung jawab dia langsung mengambilnya. Baik. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan, ada tertulis bahwasanya kaum bapa adalah atau kepala rumah tangga adalah menjadi imam di tengah-tengah keluarga, menjadi tonggak di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kemudian menyampaikan firman ini kepada setiap jemaat, khususnya mungkin kaum bapa, Inang Pendeta dulu baru nanti Inang Sintua. Karena dua-duanya ini sering menyampaikan begitu ya. Karena menyampaikan firman kan bukan hanya kaum perempuan saja, kadang-kadang di sektor kan ada juga kaum bapa begitu. Silakan Inang Pendeta dulu. Selalu saya pikir sesungguhnya seimbang ya, misalnya dari program di jemaat GKPS Helvetia akan seimbang antara konsep nih, pelayanan kepada seksi bapak, kepada seksi inang, atau kepada seksi pemuda, nama poso, bahkan sekolah minggu. Di dalam konsep semuanya pasti seimbang Pak, tapi di dalam kenyataan bisa memang berbeda. Butuh doa yang besar kali untuk kaum bapak ya, terus didoakan supaya kaum bapak semakin banyak memberi peran.
Atau kalau kita katakan Bapak terlalu banyak urusan di keuangan. Untuk menghidupi keluarga, apalagi krisis ekonomi seperti yang disampaikan Ibu Pendeta tadi. Krisis ekonomi ini kan menggoncang krisis iman kita juga begitu. Tapi jangan gara-gara itulah sebenarnya kan begitu. Iya, saya pengen tahu masukan dari Inang Sintua ini. Bagaimana sebenarnya apa yang disampaikan tentang firman itu kepada kaum bapak kita? Supaya mereka benar-benar punya tanggung jawab begitu. Kalau menurut saya sebagai Sintua untuk menyebarkan firman Tuhan, kita memang kita sampaikan menyangkut kepada kaum bapa seperti saling mengasihi dan rajinlah untuk beribadah sebagai contoh kepada anak-anak. Baik, Inang Pendeta, apa sih sebenarnya yang Inang harapkan melalui nanti Minggu Inang yang diperingati setiap tahun, yang juga disebut sebagai diperingati secara dunia juga begitu ya. Apa sih yang ingin diwujudkan melalui hari Inang nanti di GKPS? Ada besar harapannya ya Pak, seperti yang dikatakan Ketua Seksi Inang tadi, ini adalah momentum yang sangat penting bagi setiap perempuan di GKPS. Setiap Inang di GKPS, momentum Minggu Inang itu adalah momen yang sangat besar bagi dia bersyukur kepada Tuhan, tapi dia juga sekaligus meminta pertolongan hikmat dari Tuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Jadi apa yang diharapkan? Tentu saya meminjam istilah pemerintah ya Pak. Pemerintah mengatakan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami tambahkan, apa itu? Berbagi lebih nyata. Berbagi itulah lebih di dalam kehidupan bergereja. Sebab gereja itu harus membagikan kehidupan. Baik. Jadi harapannya melalui Minggu Inang ini, Inang GKPS itu akan terus berkarya, berbuat dalam pelayanan di gereja dan juga dalam masyarakat. Saya pikir perempuan di GKPS tidak diragukan lagi potensinya. Bu, terima kasih, Inang Pendeta, tapi apakah kemandirian dan kedewasaan kaum Inang membuat kadang-kadang kaum bapak semakin ya udah sanggup kok begitu? Bisa juga ada. Karena kemandirian itu, ketangguhan itu sendiri mungkin ya udah dia sanggup kok begitu. Tapi harusnya itu tidak terjadi. Tidak Pak. Terjadi kita begitu ya. Yang kami harapkan. Kita hanya menggelinding aja bagaimana kaum bapak GKPS dimanapun berada melalui mimbar agama ini supaya ayo sama-sama mengambil bagian. Kaum bapak lebih banyak semakin bagian di gereja begitu. Kalau perempuan saja saya pikir timpang. Dan bukan itu cita-cita perempuan itu. Cita-cita perempuan adalah partnership. Supaya kita hidup bersama, berpartner bersama. Baik bapak, apalagi suami istri ya. Bapak dan Inang hidup bersama di dalam. Bertanggung jawab bersama untuk sebuah rumah tangga. Iya kan Inang? Iya. Kita nggak mau timpang Pak. Baik, tidak mau timpang. Ini harapan pendeta. Pendeta dokter ini mengatakan ya. Penelitiannya sudah banyak kemana-mana ini. Pendeta dokter Jusni Herlina Saragi mengharapkan tidak mau hanya kaum ibu, tapi harus ada bapak di sana, harus ada keseimbangan, begitu ya. Baik, saya ke Ibu Sintua nih. Bu Sintua, apa ini harapannya melalui Minggu Inang ini? Atau hari Inang di GKPS itu? Kalau menurut saya, dengan harapan untuk adanya pesta seksi Inang, biarlah Inang lebih kuat, tangguh, dan menjadi Inang yang luar biasa di hadapan Tuhan dan keluarga. Baik. Pesan pendeta kepada seluruh jemaat GKPS, khususnya kaum Inang dan juga kaum bapa, supaya sama-sama memberikan kontribusi ke gereja, supaya sama-sama ikut melayani Tuhan. Ya, terima kasih Pak. Kepada semua kaum Inang di GKPS, yang pertama, kita punya potensi yang besar. Perempuan itu diberikan Tuhan potensi yang besar dalam membawa kehidupan dimanapun berada. Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kesabaran, juga memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita mengkontribusikan potensi terbaik kita untuk Tuhan. Dan kepada kaum bapak seluruh GKPS dimanapun berada, mari kita bapak sama-sama kita bergandengan tangan tanpa partnership. Tanpa kerjasama, tanpa jaringan, tidak akan berjalan pelayanan itu. Baik. Tapi kalau kita kerjasama, pelayanan akan kencang berjalan. Ya, baik. Apa? Terima kasih Ibu Pendeta Dr. Jusni Herlina Saragi. Terima kasih juga Ibu Sintua
Khotmauli Juniati Ambarita SIP. Mudah-mudahan melalui mimbar agama Kristen Protestan yang dilakukan hari ini bisa mengajak seluruh kaum ibu dan kaum bapak GKPS sama-sama bisa melayani Tuhan. Dan kita berharap juga melalui hari Inang atau Minggu Inang yang ada di HKB, yang ada di GKPS, ini bisa menjadikan seluruh kaum Inang yang ada di GKPS lebih solid, kemudian lebih bisa menyatu, kemudian lebih bisa menyatukan hati dengan keluarga untuk ikut sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita berpisah, kita dengarkan sebuah paduan suara atau vokal grup dari kaum Inang GKPS Helvetia berikut ini. Shalom, sampai jumpa.